Klasifikasi ayam yang bagus buat indukan itu, Om? Menurut saya kalau untuk indukan itu sebaik-baiknya ayam untuk breeding, nih untuk breeding itu adalah ayam kontes, ayam kontes. Oke, selamat wayahki guys. Balik lagi dengan Jana Flora Fauna. Saat ini saya sedang berada di Mataram guys, tepatnya di Pulau Lombok, di kediaman salah satu penghobi sekaligus peternak ayam serama yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi ya guys. Oh iya, lupa, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Kos subscribe itu kretong, kretong, kretong. Jika sudah, alhamdulillah. Salam kukuruyuk. Selamat menonton. Encok. Om, ini teman-teman mau tanya-tanya Om. Sejak kapan Om dan bagaimana nih awal mulanya Om tertarik sama ayam serama ini Om? Ya mungkin penasaran di tahun 2012 dulu ya. 2012, jadi awalnya itu main kate. Habis itu ada teman yang pergi beli ayam serama, saya tertarik, ayamnya unik gitu. Nah sekarang Om kasih tips dong ke teman-teman yang lainnya yang mau memulai memelihara ayam serama biar tidak salah-salah gitu Om. Untuk memulai ini, datangilah ke teman-teman yang sudah terjun di hobi ini, yang lebih dulu terjun di hobi ini, minta sharing sama teman-teman itu. Yang kedua, siapkan kandangnya dulu gitu ya. Buat teman-teman yang mau mulai, siapkan kandang yang baik untuk memelihara ayam ini, karena perawatannya cukup harus lebih intensif lagi untuk perawatannya ayam serama ini gitu. Oh, Om, kalau masalah budget gimana nih? Kalau masalah budget? Untuk teman-teman yang baru mulai untuk budget, kalau budgetnya lumayan banyak, mungkin bisa pilih langsung ke indukan. Pilihlah indukan-indukan yang bagus gitu loh. Dari teman-teman banyak di sini udah banyak yang main ayam bagus di Lombok sekarang. Terus yang kalau emang budgetnya sedikit, pilihlah mulai dari anakan aja, nggak apa-apa sih kalau menurut saya, tapi dari indukan yang jelas gitu biar nggak salah-salah. Oke Om, klasifikasi ayam yang bagus buat indukan itu Om? Menurut saya kalau untuk indukan itu sebaik-baiknya ayam untuk breeding, nih untuk breeding itu adalah ayam kontes. Bagus indukan untuk breeding, pertama itu dia dari perangainya bagus, punya perangai, punya karakter. Yang kedua dari sisi balung atau dari sisi jengger ini proporsional, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu. Yang ketiga kakinya kuat, karena ini sangat penting dalam breeding. Kaki kuat ini adalah kunci untuk breeding gitu. Nanti untuk manjat betina gitu. Kalau untuk masalah terah atau gen itu gimana menurut Om? Kalau saya dalam pemilihan terah atau len ya, kebanyakan lihat dari ciri-ciri ayam gitu. Sekarang ini saya lagi suka dengan len yang seperti apa gitu. Teman-teman suka lebih ke len seperti apa, bisa mungkin sharing ke teman-teman yang lebih senior mungkin kan. Mungkin di forum ceramah juga banyak sana, banyak informasi-informasi yang kita dapatkan di sana. Ya Om, sekarang bagaimana cara Om breeding untuk menghasilkan anakan ayam serama yang berkualitas? Mungkin untuk breeding ya, saya mungkin banyak sharing ke teman-teman yang sudah sukses seperti Siak Serama, yang breeder-breeder yang sudah, maksudnya tidak diraluan Siak Serama, terus Serama Kencana, terus Haji Yusuf, mungkin banyak lagi teman-teman yang lain. Kalau dari untuk menghasilkan anakan itu, pilihlah induk yang bagus dulu dua-duanya. Mungkin dari gaya yang tadi saya bilang, gaya, aksesoris, cutting, itu yang paling bagus menurut saya untuk menghasilkan indukan, anakan yang bagus. Nah Om, pertanyaan selanjutnya Om.
Ada nggak sih suka dukanya main ayam serama ini, Om? Kalau suka duka banyak sekali ya. Kalau sukanya mungkin banyak kenal sama teman-teman di luar Pulau Lombok. Jadi kenal dari teman-teman forum serama. Nah di Jakarta ada, di mana-mana ada, di seluruh Indonesia banyak teman. Kalau dukanya juga banyak karena hobi ini kalau kita dari teman nggak bakalan dapat gitu loh. Karena ini emang hobi gitu. Karena ayamnya mahal. Di sini saya beli masyarakat nggak terlalu tinggi. Oh, pernah nggak Om waktu beli ayam itu ini khususnya untuk online ya, ketipu atau gimana gitu? Pernah sekali dulu waktu itu sudah kirim uang, ayamnya belum datang itu waktu pertama main ayam. Nah itu ada teman dari Surabaya tolong itu masnya itu gitu loh. Terus gimana Om? Apa menyesal apa gimana Om waktu itu? Karena kalau main hobi ini kalau nggak ada pengalaman seperti itu nggak bakalan kita bisa maju gitu. Oke, untuk memang wajar lah bagi saya. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu perjalanan dan wawancara kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau request atau pengen tutorial apa aja dah, pokoknya terkait flora maupun fauna, kalian bisa tulis di kolom komen ya di bawah. Oke, okay? See you next time. Salam kukuruyuk.